Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat sore, selamat beraktivitas teman-temanku semua. Semoga sehat selalu. Di video kali ini saya sedikit menambah informasi jalan dari Madiun, Magetan menuju ke Solo lewat Sarangan Tawangmangu. Jalan sepi lancar, sedikit berkabut. Green Forest. Tapi ya sepi. Alternatif besok untuk lebaran pasti ramai. Suasana kabut tipis. Jalan sangat indah sekali. Menembus lebatnya hutan Gunung Lawu. Biasanya sini kalau musim kemarau banyak kera, monyet di pinggir jalan. Jalan tembus dari Madiun ke Solo lewat Sarangan Tawangmangu. Jalannya sangat wow, indah sekali.
siang. Jam 12. Jam 14. Jam 14 atau jam 2. Pemandangannya sangat indah sekali, bagus sekali. Yang biasa hidup di kota-kota besar, lihat perjalanan saya ini pasti sangat ingin sekali lewat. Jalan sangat sepi, lengang, pemandangan bagus. Solo lewat Sarangan, Tawangmangu. Jalannya sangat indah sekali. Ini teman-teman bisa melihat di depan tampak di kejauhan Gunung Lawu. Sedikit berkabut tapi pemandangan justru malah lebih indah daripada kabut tebal, tidak kelihatan apa-apa. Timur, Karanganyar, Jawa Tengah. Jateng Gayeng. Gayeng tenan. Nih, selamat datang Karanganyar Tentram, Jawa Tengah. Kan lagunya kan, Magetan.
wisata alam Sakura. Sakura ya.
jojol kan lho, makanya sepi kan lho. Mana kamto bareng ya? Tangan lain ini, karena kancangnya dur kayak bagor.
sampai Tawangmangu. Tawangmangu, Kecamatan Tawangmangu, Kabupaten masuk Karanganyar. Nah, begitu teman-temanku semua, sedikit menambah informasi tentang jalur alternatif atau jalan tembus dari Madiun ke Solo lewat Magetan, Sarangan, Tawangmangu. Di Tawangmangu tinggal turun ke Karanganyar sampai ke Solo. Dah, terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.